UMKM, menteri-menteri itu. Lu, ngap iron tu saya? Pak ni arek-arek je. Apa? Pelangganan Pak ini. Pak Iron itu FND. Langganan penting di petung di tol. Oh, Rio Dewanto. Semuanya. Terus, oh ini diliput TV. Budi yo ternyata mulut mobil. Come on. Begitak. Toy, balik mana mereka aku nurun hasil dia baik hati dan tidak sombong, rajin mengaji, rajin menabur, rajin menolong, dan tak bersuci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Cukup. Ngawur, ay. Aku keleson pas melaku-melaku nanggone cedeke Bandara Juanda. Tapi bukan untuk terbang. Yo, gabut ay. Melaku-melaku merene. Nemu gang. Sing dhuwur gange ku ana jarane. Ketok gak jaran terbang. Delta Mandala Semambung. Dan ndek kene ana sebuah warung sing ya cukup lama sudah menjalankan aksinya. Ini warung mangan, lek biasane Lamongan mangane mangan soto ayam. Atau paling mentok engko ana soto daging, ya kan. Lah, iki alamate kan Mang Wisro gange yo. Sik endi mengalamati Jalan Delta Mandala nomor 5 Semambung Semawalang Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Nang kene ana soto buntut. Nah iki ngene iki. Selamat datang di Soto Cak Khairul. Mas Nun Sewu. Silakan. Mau tanya-tanya. Iya. Terus nyala tak gurung. Mas. Cek. Dengan Mas siapa? Mas Rus. Mas Rus, ini apanya Cak Khairul? Saudaranya. Oh, masih saudaranya. Oke, okay, Mas. Iki yang terkenal soto buntutnya, betul? Soto buntutnya terkenal. Oh, selain soto buntut apa aja? Ada iga, kikil, buntut goreng, iga goreng, daging sama campur. Sudah berapa lama ini? Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun tempatnya harus di sini ini. Iya. Satu porsinya berapa, Mas? Yang buntut ada 50, ada 55, ada 60. Ono sing 60 juga. Aku sing paling larang wis pokoke. Nah, iya. Boleh ya? Boleh. Nah, aku boleh lihat ini, Mas, diaduk-aduk. Udah, siap. Ini kuahnya aja ini. Oh, ini kuah itu. Kuahnya satu aja ini aja. Kalau mungkal. Bukannya setiap hari, Mas? Setiap hari. Mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Kalau enggak nutup ini. Idul Fitri apa enggak ada nutup ini? Oh, alah. Iki antara pekerja keras sama kedonyan. Oke, ini kalau apa karakter sotonya soto mana, Mas? Madura. Oh, Madura. Khasnya Madura ini kan. Iya. Cuma dimodifikasi dengan ikan buntut itu tadi ya, lauknya. Iya. Oke. Yowis, Mas, kalau gitu aku pesen yang sop buntut sing paling larang. Siap. Saya tunggu, Mas. Siap. Wah, iku buntute sak. Bak. Masyaallah. Ini buntute iki, Pak. Ora, buntute pesawat. Lu. Garam aja.
garam. Oh, itu yang bikin beda ya, Mas? Sudah. Sudah. Oh, tinggal kasih kuah. Oh, berarti tanpa mie, tanpa apapun ya, Mas, ya? Tanpa. Jadi langsung sop buntut sama bumbu khas tadi sama kuah. Ini kaldunya pakai kaldu ayam atau sapi, Mas? Sapi semua. Dari tulangnya itu. Karena ini kan 100 kilo. Wush. Satu hari berapa porsi, Mas? Kalau porsinya nggak tahu. Buntutnya itu 100 kilo. Per hari? Setiap hari. 100 kilo per hari. Ini sudah, Mas? Udah. Bentar. Sendoknya, oh, iya. Sendri. Dikurung, singkari. Hasil dari atas gini, Mas, ya. Wakil seledri ini sama bawang goreng. Sudah ini? Udah. Sudah. Oke, langsung dibawa ke meja, Mas. Sambil aku tak lihat foto-foto ini di sini, kok terpampang banyak foto ini. Ini. Foto ini siapa ini? Wah, Ahmad Dhani, coy. Ahmad Dhani. Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2020. Ini siapa itu? Menteri UMKM. Menteri-menteri dok. Apa ini? Loh, kenapa ayo ronde, coy? Pak, ini arek-arek, coy. Apa? Oh, langganan, Pak, ini. Pak Yuran Nurul Effendi. Langganan petinggi-petinggi tok. Setiap dinding ini di template figur-figur di sini, foto-foto gak ngerti, tapi foto ini supaya anak sing artis bareng ini anak Ruben Onsu. Oke, sama Dede Yusuf. Sangat-sangat Gus Miftah. Kenapa? Oh, Rio Dewanto. Sapa maneh? Ruben maneh. Terus oh, iki diliput TV. Sapa jenenge? Dimas Beck. Yo. Afgan. Ku Afgan. Mirip lah karo sampean yo. Afgan Maghrib. Seman. Ada yang berbeda dari mangan soto nanggone tempat-tempat yang lain. Kalau ndek ngene tempat yang lain itu kan langsung sak nasi nih. Tapi lenang kene coy, setiap meja iku ono piring. Piring setiap meja. Iku ono piring, piring. Lek iku piring rusuh. Gurimu iku ya piring. Lah, terus mari ono sebuah boran seperti ini yang isinya adalah sego. Sego bungkusan. Sing jere ini adalah isinya sego. Apakah ini yang dinamakan sego boran? Tentu tidak. Meskipun ini isinya adalah bungkusan dan bungkusan ini katanya isinya sego, mari kita buktikan. Dan ini regonya terpisah ya, coy. Per bungkus ini iki kayak sego kucing tapi bukan sego kucing. Iki harganya 5.000. Jadi tinggal lawakmu jupuk piro lek lempeng muombo kaya luweh teko sak bungkus. Kita lihat. Samploan nih. Mas, samploan. Tuh. Berarti ini. Lah. Gak penting sego nih. Aku penting iki nih. Panas koyo, tapi gak apa-apa. Wah, ngapal tanganku san. Tenang ae.
ambu soto. Dek teko warnanya tidak terlalu kuning yo, jadi cenderung butek kecoklatan seperti yang Anda lihat bersama saudara-saudara. Dan ini karakter sotonya adalah soto khas Madura, cuma dimodifikasi dengan lawo buntut, buntutnya sapi ya, duduk buntutnya petik, ya buntutnya petik jenenge brutu. Coba duduk nih, bismillahirrahmanirrahim. Gurih, kaldu sapi ini kerwoso. Masuk duduk nih, serius. Karena aku gak patek seneng kecut le anak persotoan ngene iki. Sehingga aku gak pakai iki. Le awakmu seneng kecut karek ngencrot ya. Oke. Okay. Saiki kita coba. Buntutnya. Anak berapa buntut kah? Dalam satu porsi soto buntut ini. Siji. Wih, kamu pedih ya ternyata buntut sapi ya. Loro. Terlalu berat. Mungkin gak hitungannya duduk anu ya, jumlah buntutnya, tapi gede cilik mungkin ya. Ini karena gede-gede. Loh, mini. Wuh. Mari kita krokoti. Bismillah. Ki iso langsung kan? Kono balungi mana kan? Soale aku seumur hidupku mangan buntut sapi iso dihitung paling ping pindo mek ping telu ngono. Sehingga gak pate apal mana yang bisa dan tidak bisa diawur. Iki koyo aman. Come on. Kenyal. Tidak seempuk itu, tapi juga tidak bisa dikatakan atos ya. Lebih ke kenyal. Lek masalah merempul. Mana? Bukan? Kok aku nyokot dan geret. Tidak terlalu membutuhkan tenaga. Termasuk empuk sih. Bagaimana jika dicampur nasi? Nasinya sak kembel. Cara makannya pun saya pakai cara makan sendiri. Cocok. Sensasi makan yang berbeda. Kandel nih Pak ya. Meskipun ketok cilik, tak pikir seamploan. Ternyata lebih dari seamploan. Mana? Sebetulnya kurang.
kaldu sapi ini guys yang mau masuk banget nang tutu nih. Gede. Nah, ternyata sak porsi iki kanggo ijen lek sing apa 20.000 ya. Ternyata ini lho. Bukan. Loh, panganan kok. Tak mbak. Mangan juga gak iso, ngalem kok iki. Ekspresi. Murah kak. Oh, jalan tau ikumu. Ayo. Ini lho, kemang usah merokoti. Ekspresi, ekspresi. Nanti, gantian ya. Ayo cepet. Lu muter iki ku. Nah, iki ku muter. Oke, Jay. Setelah tak coba nangkin naik closing kok. Setelah tadi coba Mbak Raffi soto buntut Cak Khairul yang berada di Sidoarjo ini, akhirnya dengan ini saya nyatakan soto buntut Cak Khairul merupakan soto yang amat sangat telap telap tidak soto siapa? Soto siapa? Cak Khairul. 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 Apa? Oke. Los. Benar ya, los. Ya. Habis ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten ini. Tapi jangan lupa, luangkan waktu juga untuk berdoa, beribadah, bernafas, dan klik tombol subscribe. Jika ada yang ingin disampaikan, langsung tulis di kolom komentar ya coy. Begitak.